The event will be starting in a moment. Please make your way to the performance area. No food and drink are allowed in the performance area. Thank you. Apa kabar? Hello, my name is Patricia Elizabeth, as one of the e-guides here. And if you're new here, at America is the US Embassy's American Center. And our mission is to provide a space for young Indonesian to learn more about the United States. Today we're gonna discuss with the experts about prevention treatment and recovery supports to eradicating hiv infection with the events called hiv and substance abuse create change to end this public health crisis. but before we jump into our session, i have trivia for you who watch these events via online platform. and the question is, since what decade has hiv exists in the united states? is it a, 1870s? b, 1970s? C 1980s or D 1990s if you already know type your answer right now and if you can guess correctly you will get a live shout out from us in the end of this session now before i pass the floor to our moderator we have opening remarks from director office of international narcotics and law enforcement affairs us embassy jakarta please give a big applause to Kenneth Zercher Patricia Slamatatang, um, BNN Rehabilitation Deputy Dr. Riza Sarasvita, ISSUP Indonesia Chair Dr. Setia Utami, uh, Professor Zubari Joban, Jaringan Indonesia Positive Program Manager Timotius Hadi, Papa Pak Pak Danibu sore. Namasaya Ken Zurcher, and as she said, I'm the director dan uh, Thank you all for coming here today. It's great to see so many people here, and welcome to everybody watching online remotely. Uh, what's great about looking at this crowd here is that many of you, I suspect, don't know each other. You're not connected by work or by, uh, by other relations. You're here because of one important cause, actually, two important causes uh, HIV and substance use uh, and abuse. Uh, today, this panel discussion brings those two uh, important discussions together, and it comes right after we all recognized World AIDS Day. Uh, this past week, I say recognized because it's not really a celebration. Uh, in over four decades, we've had more than forty million people who've died due to HIV/AIDS. Uh, many of you here are interested either professionally or personally, out of friends or loved ones uh, who have uh, battled this this disease. Um, the United States government has taken this matter very seriously. Since 2003, then President George Bush began PEPFAR, the President's Emergency Fund for AIDS. And uh, in that time, we've invested millions of dollars to try to help people around the world. PEPFAR has worked with other countries and other governments uh, to tackle big issues. And the numbers are clear. We've helped 25 million people around the world have access uh, to necessary medication and treatments. Uh, we've helped 5.5 million babies be born HIV free. Um, we've trained over hundred hundreds of thousands of clinical workers, opened over 70,000 clinics, and 3,000 laboratories around the world. Uh, and this is an international, truly an international effort. Last week, uh, President Biden announced a new strategy in the United States to further this effort, to try to reach the, the international goal of being HIV AIDS free by 2030. This five year strategy. We'll also do more to invest into education, um, as well as partnering with international or international partners, uh, to make sure that their capacity to help themselves and help others continues to grow as well. Um, at the same time, while we can applaud ourselves for our efforts, uh, last week's UNAIDS report shows that the problem continues to grow. Infection rates continue to go around the world. Uh, many countries still battle with health systems that are overburdened and under resourced, uh, and these specifically attack or not attack, these specifically hinder our efforts with HIV AIDS. Um, it affects women, girls, children, and marginalized and vulnerable populations in these countries. Uh, in addition, we have the challenge of stigma. Uh, because of international stigmas and community stigmas, people are uncomfortable having these discussions. They're uncomfortable talking with their friends and family. They're uncomfortable talking to doctors and medical providers. Uh, that puts them at risk, and that puts their, the risk for transmission uh, increased. This also brings us to substance use disorders, which faces many of the same stigmas and which also faces the same increase around the world. Uh, I can say that my office and the U.S. Embassy uh, here in Indonesia are doing great work partnering with the government of Indonesia and our partners uh, in the international community. Uh, to increase that uh, uh, communication and increase uh, efforts to combat uh, substance use disorders. Um, this past year, both the governments of the United States and the governments of Indonesia acknowledged that policing efforts and deterrence aren't enough to stop drug use and the spread of drug use. Uh, instead, we need to devote attention to education. We need to talk more, and we need to know how to have evidence based treatment. And prevention in our communities. Um, with that, I'll say I've talked enough. Uh, I really welcome our panelists today and look forward to a lively discussion. And I hope all of you uh, here today and at home uh, continue that discussion after the event's over. Uh, thank you again. Thank you so much, sir, for your warm opening remarks. Now, for our second opening remarks, she is Deputy of Rehabilitation National Narcotics Board. She is Dr. Randa Riza Sarasvita, MSI, MHS, PhD. Please give a big applause. Terima kasih Mbak. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Kok oh, silau saya sebentar. Sekali lagi selamat sore Bapak Ibu semua. Yeah. Saya menyambung apa yang Bapak Kenneth sudah katakan. Jadi uh, tema hari AIDS sedunia tahun ini adalah mengupayakan adanya kesamaan dalam kuantitas maupun kualitas dalam hal pencegahan maupun terapi bagi setiap kelompok yang berisiko terinfeksi HIV dan AIDS sehingga disparitas atau kesenjangan dalam upaya pencegahan dan juga terapi udah mau saya tambahin terapi rehabilitasi lagi ya karena saya sudah terbiasa dengan terapi antara pencegahan dan terapi untuk mereka yang dengan HIV itu dapat diminimalisasi termasuk juga untuk kelompok-kelompok yang termarginalisasi seperti halnya tadi sudah dikatakan oleh Pak Kenneth penyalahgunaan narkoba yang meningkat terus sekalipun dalam pandemi juga hasil dari uh, penelitian dari uh, BNN sudah menyatakan tahun 2020 itu du, maaf 2020 ya Mas Hari mana ya Mas Hari nah 2020 ya 1,95 persen naik 0,15 persen dari tahun sebelumnya, padahal itu dalam kondisi pandemi yang sedang hebat-hebatnya yaitu masalah delta. Jadi masalah narkoba dan penyalahgunaannya tidak mengenal adanya situasi uh, yang surut. Jadi itu sebabnya mengapa kita juga harus tetap mengupayakan berbagai macam pencegahan, tadi ada Pak Kenneth bilang, melalui edukasi dan sebagainya, kita dengan di BNN ada soft power approach, kemudian hard power approach dan juga smart power approach dan juga serta yang terakhir adalah cooperation. Demikian uh, opening remarks dari saya. Terima kasih. Selamat menikmati. Semoga ada manfaat bagi bapak ibu semuanya. Terima kasih banyak, Ibu Riza. Ya, yeah. boleh. Well. Oke, okay, without any further ado, I will pass the floor to our moderator. She is Dr. Zulfia Oktanida Syarif, SPKJ Psychiatrist. Please give a big applause. Thank you very much, uh, Miss Patricia. Uh, Bapak-Ibu saya izin untuk duduk untuk uh, talk show pada sore hari ini. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Apa kabar? Baik. Luar biasa. Sore hari ini senang sekali kita semua bisa berkumpul di At America, di tempat yang sangat keren ini. Tentunya untuk menyimak bersama talk show seputar HIV AIDS and Substance Use Disorder, Prevention and Treatment Challenges and Inequalities. Tadi saya sudah diperkenalkan oleh MC, dan saya juga ingin menyapa uh, audiens yang ada di rumah yang menyimak melalui uh, daring ya melalui Zoom. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, pada sore hari ini kita akan bersama berdiskusi mengenai HIV and Substance Use Treatment, Inequalities and Challenges in Post Pandemic Era. As we all know that HIV remains a major public health issues globally and has claimed over 40 million lives so far. Uh, according to the WHO HIV oh, there are people living with HIV around 38.4 million people living with HIV by the end of 2021. Sore hari ini kita ingin membahas bersama apa saja tantangan yang dihadapi baik dalam rangka penanggulangan HIV AIDS dan juga substance use disorder. Dan juga substance abuse di Indonesia, terutama di era pandemi dan pasca pandemi ini, bagaimana kita menghadapi bersama tantangan tersebut. Dan event kali ini masih dalam rangka memperingati Hari AIDS Sedunia, yang mana temanya adalah equalize. Jadi, kita ingin menyetarakan apa saja yang masih belum setara, karena kita tahu kita masih punya banyak tantangan dalam hal stigma dan diskriminasi. Izinkan saya untuk mengundang para pembicara kita yang luar biasa sore hari ini, izinkan saya untuk mengundang Profesor Dr. Zubairi Jurban, SPPD, Kahom. Silakan Prof, selamat sore Prof. Sore Prof. Tentunya rekan-rekan sejawat sekalian sudah tidak asing ya dengan Prof Zubairi ya, yang bekerja di bidang HIV/AIDS pasti kenal dengan Prof Zubairi ya Prof ya. Sehat ya Prof. Sehat alhamdulillah. Pembicara kedua kita pada sore hari ini adalah Dokter Dokter Diah Setia Utami SPKJ Mars. Kita sambut Dokter Dia. Silakan Dokter Dia. Sehat dok. Cerah merah merah ya dok ya, ya kita ya. Karena, karena hari es <laughs> e itu kan identik dengan warna merah. Baik. Selanjutnya uh, saya undang pembicara ketiga Timotius Hadi dari Jaringan Indonesia Positif. Kita berikan aplaus untuk Hadi. Apa kabar Hadi, sehat? Sehat, dok. sehat ya. <laughs> Baik. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan uh, berbincang bersama dengan ketiga pembicara kita. Dan untuk kesempatan pertama ini, saya ingin bertanya kepada Prof. Zubairi, sebetulnya, ya, tentunya sebagai HIV expert di Indonesia, Prof. Zubairi adalah orang yang paling tepat untuk kita tanya, bagaimana situasi pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia sekarang ini, Prof? What's the current situation in Indonesia? Ya, kabarnya tidak terlalu baik. Eh, pertama kan target kita sepakat untuk mengakhiri eh, pandem, eh, Epidemi AIDS ini, kenapa bisa mengakhiri? karena kan Semua sudah kita tahu, cara pencegahan tahu, faktor risiko tahu, Obatnya ada, obatnya gratis, namun kenyataan di lapangan Jauh panggang dari api, jadi target 95% Orang dengan HIV tahu statusnya itu baru tercapai jauh kurang dari 80%. Dari situ yang harusnya minum obat, tapi kenapa dulu targetnya begitu? Karena prinsipnya kalau semua orang dengan HIV tahu bahwa dia HIV dan minum obat antiretroviral, maka dia akan sehat, akan tidak menularkan lagi. Jadi bisa dikatakan kita bisa mengakhiri. Kenyataannya yang sudah tahu eh, status HIV-nya, ternyata yang minum obat, masih rendah, kurang dari 50 persen. Yang minum obat sebagian pada putus obat, yang terkontrol baik, virusnya amat sangat sedikit dan tidak lagi sakit dan tidak lagi menular, kurang dari 20 persen. Jadi bisa dikatakan eh, kita masih jauh dari target, eh, memang ada juga alasan sedikit kemarin pas pandemi ada kesulitan beberapa teman untuk mengakses obat karena takut, karena rumah sakit kan tempat sumber eh, orang dengan COVID dirawat, kemudian mau masuk IGD pun penuh. Jadi pada waktu itu banyak kenyataan dan gosip yang kemudian menyebabkan beberapa Oda menjadi eh, putus obat. Baik, jadi bisa dibilang situasinya kurang baik ya, Prof. Ya, untuk situasi kurang baik, di kurang Indonesia baik dan saat itu ini. menjadi tugas saya kira sekaligus otokritik dan kritik untuk semua. Artinya sebetulnya yang kita kerjakan selama ini kurang-kurang banget di luar masalah pandemi COVID eh, untuk HIV AIDS juga kurang banget baik oleh pemerintah baik oleh kan ada juga desentralisasi baik oleh daerah maupun oleh kita kita semua jadi memang tugas kewajiban kita semua namun bisa dikatakan kalau nggak gagal mungkin terlalu keras ya tapi kurang berhasil. Harus dilipat gandakan. Tidak bisa bisnis as usual dan 1 Desember ini sekaligus mengingatkan kita semua. Jangan hanya sekedar peringatan kita kumpul di sini, tapi eh, buat nextnya apa? Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Jadi ini menjadi uh, pengingat dan kritik untuk kita semua sebetulnya ya, bahwa sebelum pandemi saja kita masih punya banyak PR ya dalam dalam hal mencapai target yang ingin dicapai untuk strategi penanggulangan HIV/AIDS terlebih lagi dengan adanya pandemi yang membuat berbagai tantangan itu menjadi lebih lebih uh, besar katakanlah seperti itu baik nanti kita akan bicara lebih lanjut lagi tentang hal ini dengan Prof Zubairi saya ingin bertanya kepada Dokter Dia karena kita tahu bahwa HIV/AIDS itu juga sangat erat berkaitan dengan topik substance use substance abuse. Dan tentunya kita semua berkumpul di sini karena ingin membahas bersama-sama seputar HIV dan juga substance abuse. Kalau dari uh, sisi pencegahan dan penanggulangan NABZA di Indonesia, bagaimana situasinya, Dokter dia Silakan, Dok. Ya, terima kasih pertanyaannya. Kalau dilihat seperti sama, sama seperti yang tadi Prof. Uh, Zulbahri juga katakan, kurang begitu baik ya. Dalam arti bahwa Masa pandemi itu memang masa yang memberikan dampak sangat luas, ya, dalam uh, berbagai aspek kehidupan, termasuk juga dengan masalah uh, nafsa, penggunaan nafsa. Kalau kita lihat prevalensi saja, ya, dari penggunaan nafsa pada usia 15-64 tahun, uh, yang uh, pada tahun sebelum, ya, sebelum tahun 2020, itu prevalensinya 1,8 persen. Tapi setelah kemarin uh, pandemi meningkat. Jadi 1,95 persen ya, ada peningkatan ya karena memang eh, stresor yang cukup berat juga kalau kita dengar banyak sekali dari eh, media massa ya dari berbagai berita-berita ya banyak eh, bahkan para selebritis pun gitu akhirnya terjun lagi menggunakan narkoba ya menggunakan eh, nafsa karena eh, masalah pandemi ini ya nah itu yang eh, pertama kalau dari prevalensinya yang meningkat ya dan tentu aksesnya juga tidak mudah. Seperti mereka juga saat itu banyak yang putus juga mendapatkan akses layanan ya dan juga banyak fasilitas yang menutup layanan karena banyaknya beredar apa COVID-19 di fasilitas itu. Nah, tantangan yang lainnya adalah jenisnya. Jenisnya juga makin makin marak Ya. Uh, saya membaca dari UNODC itu khususnya new psychoactive substances. Ya waktu di uh, pada tahun uh, 2018-2019 itu diketahui sekitar 870an jenis ya. Tapi sekarang dari yang uh, World Drug Report 2021 NPS new psychoactive substances itu sudah ditemukan 1.124 jenis jadi meningkat lagi. Jadi ini juga tantangan berat gitu karena mereka membeli nggak kayak dulu harus uh, umpet-umpetan ya, uh, harus tahu kapan waktunya bisa tidak ketangkap polisi. Sekarang bisa melalui online. Jadi itu juga tantangan yang berat buat kita. Baik. Jadi bisa dibilang ini juga kurang baik ya. Jadi kita nanti jadi depresi nih kalau penanggulangan HIV masih kurang baik. Tentang substance abuse kurang baik. Wah, jadi ini benar-benar butuh kerjasama ya beberapa pihak sepertinya untuk bisa kita mengatasi dua isu global ini bersama-sama. Dan tentunya nanti kepada audiens di penghujung talk show akan ada sesi tanya jawab. Jadi silahkan um, nanti bertanya kepada para pembicara kita yang luar biasa dan juga nanti kami menerima pertanyaan dari rekan-rekan yang bergabung secara online via zoom. Saya jadi mau tanya ke Hadi nih ya tadi. Hadi sudah menyimak ya bagaimana apa yang disampaikan oleh Prof Zubairi dari tentunya dari sisi uh, expert di bidang HIV, Dokter Dia expert di bidang substance abuse. Bagaimana uh, Hadi yang mewakili perspektif komunitas melihat tantangan terkait dua masalah ini, HIV dan juga substance abuse. Silakan, Di. Ya, terima kasih Dr. Vivi dan juga Bu dan Prof Zubairi. Uh, pertama-tama mungkin saya berterima kasih gitu ya diundang mewakili jaringan Indonesia Positif mungkin kami lembaga baru dari baru tahun 2015 mungkin ini uh, ya visi kami adalah bagaimana menciptakan terwujudnya orang dengan HIV yang sehat setara dan berkualitas dan kami fokus kepada misi kami bagaimana kami bisa memperjuangkan hak sehat orang dengan HIV uh, melalui sistem dukungan sebaya dan juga uh, keterlibatan aktif. Yang bermakna terhadap semua program penanggulangan HIV, mungkin ini sekilas tentang JIB, dan mungkin merespon terkait dengan pertanyaannya, Dokter Pipi. Perspektif komunitas itu berbicara tentang bagaimana perspektif yang muncul dari komunitas, jadi bukan kata hadis, sebagai seorang expert gitu. Jadi, saya akan sedikit berbicara terkait dengan data gitu ya. Mungkin uh, tidak jauh berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan oleh budiah dan juga Prof Jubairi, tapi menurut pandangan saya bahwa uh, penanganan layanan HIV di Indonesia sebenarnya mulai berangsur baik. Kenapa saya bilang gitu gini? Karena memang pada awalnya mungkin sebelum pandemi COVID itu uh, Bapak Ibu yang bekerja di layanan kesehatan mempunyai uh, willingness gitu ya memiliki komitmen dan willingness yang kuat tapi ketika pandemi terjadi ini benar-benar membuat Bapak Ibu yang bekerja di layanan kesehatan itu berjibaku keras karena harus ditarik ke ke tempat COVID dan lain-lain dan itu yang membuat mungkin ya uh, willing ini jadi sedikit luntur tapi uh, ini udah kita masuk tahun keempat pandemi COVID saya juga udah melihat mulai banyak perbaikan mulai kembali seperti dulu Uh, layanan HIP yang pertama dan saya harap bapak ibu yang bekerja di layanan kesehatan juga bisa uh, semakin apa ya uh, cepat untuk bangkit dan terka uh, dari perspektif komunitas sendiri kami mempunyai dua studi uh, bapak ibu sekalian ada di sini kami pernah membuat studi terkait dengan uh, respon uh, orang dengan HIP pada masa pandemi COVID dan ternyata uh, dari 1, 1.200 responden itu memang yang menjadi tantangan dan hambatan yang paling besar dari orang dengan HIV ketika masalah pandemi COVID ini yang pertama adalah kesulitan ekonomi gitu ya putus dari pekerjaan dan nah, sebagaimana kita tahu ketika putus pekerjaan tidak punya uang pasti ini juga akan membawa dampak terhadap uh, berkurangnya akses layanan kesehatan yang diterima oleh dia gitu ya bagaimana dia bisa jalan ke eh, transportasi dia untuk mengambil ARP, ongkos dia berobat, sedangkan untuk makan aja susah. Mungkin tadi juga sudah disampaikan oleh Prof. Jubairi dan Ibu Diah gitu ya, bahwa memang ini menjadi tantangan sendiri dan yang ketiga adalah isu mental health gitu ya, ketika sulit untuk mengakses obat, tidak punya uang, harus di rumah saja, ini muncul stresor yang memancing orang untuk apa Uh, isu masalah gangguan kesehatan jiwa ya gitu dok dan yang terakhir itu sebenarnya lebih kepada nggak ya, tahu dan ada ini muncul di studi kami juga dan juga muncul di beberapa artikel di koran bahwa semasa pandemi covid itu kekerasan banyak uh, meningkat dan ini melihat bahwa uh, gender based violence atau intimate partner violence ini Perlu kita lihat sebagai sebuah masalah, ini sih hasil dari studi kami yang kami lakukan dan ini sebagai perspektif komunitas. Terima kasih dok. Terima kasih Hadi yang mewakili perspektif komunitas ya. Jadi sepertinya teman-teman di komunitas ini cukup produktif ya dalam menghasilkan katakanlah suatu data gitu loh. Data yang bisa dijadikan dasar untuk kita bisa melakukan satu strategi. Tadi Hadi sudah menyampaikan ada beberapa tantangan juga ya selama pandemi ini akses ke layanan terus kemudian permasalahan ekonomi dan juga ternyata ada masalah kesehatan jiwa yang juga menjadi isu penting yang uh, perlu kita address bersama-sama serta kekerasan memang ini cukup cukup jadi isu-isu yang banyak sekali perlu kita fokuskan bersama-sama ya baik saya ingin kembali ke Prof Zubairi sepertinya Prof Zubairi um, dengan berbagai penelitian dan juga uh, studi yang dilakukan di bidang HIV/AIDS, tentunya ada yang di Indonesia perlu di-share juga ke audiens dan juga teman-teman di sini, Prof. Mungkin Prof ada yang ingin di-share uh, di seperti itu, Prof terkait bagaimana situasi okay. dan penanganan. Silakan, ya baiklah, uh, saya telah mengirimkan ke Panitia untuk PowerPoint, uh, mungkin sedikit uh, ini lewat saja boleh di skip lanjut iya jadi kan eh, estimasinya masih hampir sama sekitar 520 ribuan eh, eh, yang orang dengan infeksi namun tadi yang ternyata yang eh, tahu masih sedikit yang tahu dan mengakses sebat masih sedikit banget dan 40 persen perempuan jadi memang masalah besar kita berikutnya. Jadi ya, eh, ini juga dari data sumber lain juga hampir sama, 519.000 ribu estimasi di Indonesia sekarang ini per September. Lanjut. Nah ini yang tadi saya sampaikan bahwa dari 95 persen target orang dengan HIV tahu itu ternyata capaiannya baru kurang dari 80 persen. Jadi mungkin pas hari AIDS sedunia kemarin ini ada baiknya mungkin kita beberapa negara lain itu mencantumkan pokoknya tanggal sekian adalah hari tes HIV nasional. Jadi mungkin kita perlu memproklamirkan satu hari tertentu untuk tes sehingga semua orang berani tes. Makin kenapa takut kan kalau positif ada obatnya, obatnya tersedia gratis dan dengan obat itu kita batal sakit, batal meninggal, batal menularkan. Dan itu yang diobati juga baru sekitar 41 persen, itu pun hanya 16 persen yang kalau di, habis diobati itu virusnya langsung turun ke bawah sampai menjelang nol gitu ya. Jadi tapi masih ada sedikit tidak bisa lagi menular, tidak bisa lagi bikin sakit. Nah, namun yang mencapai target ini ternyata baru rendah banget. E, contoh yang lain adalah ibu hamil. Jadi di beberapa negara bagian di Amerika juga di beberapa negara di dunia ini, e, semua ibu hamil itu dites HIV dan kalau positif minum obat anti retroviral sehingga di beberapa tempat itu tidak ada lagi bayi yang terinfeksi yang lahir dari ibu yang positif. Jadi penularan dari ibu positif ke bayi bisa dekat sampai nol. Indonesia juga demikian, namun untuk yang minum ARV, masalahnya hanya sebagian saja ibu hamil dengan HIV yang tahu dan karena itu minum obat antiretroviral dan karena itu bayinya tidak tertular. Jadi misalnya kemarin dari Jumat minggu yang lalu kami di Yayasan Pelita Ilmu eh, menyantuni anak-anak istilah kami namanya bocil bocah cilik dengan Naib itu uh, lebih ada banyak banget yang sebetulnya terkait dengan berita ilmu sekitar 300 yang bisa datang kemarin eh uh, 50 hari Jumat dan beberapa lagi datang pada hari Minggu. Jadi memang masih masalah berat yang harusnya di beberapa tempat <tuh> lain sudah terbukti bisa dikat. Berikutnya Nah, jadi kan intinya orang dengan HIV AIDS itu yang minum obat itu kan virusnya jadi minimal, tidak lagi bisa menular, tidak lagi bisa sakit. Artinya kalau semua orang dengan HIV itu tahu statusnya dan minum obat antiretroviral dan tidak putus obat, maka selesai masalah ini. Jadi ilmu-ilmunya sekali, sekali lagi kita sudah tahu masalahnya bagaimana dari E, riset ke implementasi ke lapangan. Berikutnya. Nah, ini e, ya ini tadi disebutkan bagaimana menaip, e, kebetulan saya beruntung sekali bisa bekerja sama dengan Ibu Riza, mana tadi Ibu Riza ya? <tutuh. 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 E, a, kami bersama-sama e, dengan ada masyarakat ikutan. Jadi e, ada namanya HPTN 074 itu sebuah eh Penelitian besar tadinya banyak negara mau ikut, namun yang akhirnya disetujui hanya Indonesia, Vietnam, dan Ukraina. Nah, penelitian yang itu ternyata yang tadinya kita desain untuk penelitian awal, bukan penelitian lanjut, tapi ternyata hasilnya bagus banget sehingga diperpanjang lagi setahun dan bisa diambil kesimpulan yang nyata. Jadi eh, Biasanya kalau kita meneliti kemudian bisa satu publikasi itu senang seneng banget. Apalagi kalau bisa masuk Lancet. Lancet itu majalah kedokteran yang impact faktornya tinggi banget, 50 lebih. Bayangin majalah yang impact faktornya hanya dua itu kita sudah seneng. Ini 50 lebih uh, impact faktornya. Berikutnya, jadi sebagai uh, contoh ini yang yang uh, saya kira yang bahasa di paling bawah. Jadi rupanya kalau ada intervensi yang berbeda dari standar sekarang, yaitu ditambahkan intervensi psikososial dan juga eh, namanya sistem navigator, tapi istilah lainnya mungkin relawan pendamping gitu saja. Itu ternyata luar biasa hasilnya memperbaiki adherence, jadi yang minum obat eh, antiretroviral tambahnya lebih dari 50 persen. Kemudian mengurangi angka kematian lebih dari 50 persen. Salah kami, tim peneliti, adalah harusnya ini disosialisasikan sehingga harusnya menjadi sistem. Sudah terbukti amat bagus, namun di lapangan e, hanya beberapa tempat yang menyediakan ini. Jadi, bayangan saya setelah ada ini mestinya semua laboratorium yang menyiapkan tes HIV harusnya begitu positif, menyampaikan pada e, yang bersangkutan harusnya didampingi sampai layanan pengobatan sehingga tidak lagi menular, tidak lagi sakit berikutnya ya, jadi banyak hasil hanya dukung, eh, bukan hanya tapi dukungan sosial ini tidak harus oleh psikolog, tidak harus oleh psikater, tidak harus oleh dokter eh, eh, orang-orang yang tidak dapat pelatihan jadi eh, background-nya apapun eh, bisa dan terbukti yang minum RT lebih banyak 50% sekali lagi kematian berkurang lebih dari 50% dan yang paling penting grup yang dapat intervensi ini ternyata pasangannya tidak ada yang tertular. Jadi ini kan yang diteliti satu kelompok e, pengguna narkotik nanti ada angkanya di atas 500 dan e, kelompok lain adalah pasangan nyuntiknya. Jadi penelitiannya pada e, penggunaan narkotik. Berikutnya. Jadi ini akhirnya masuk lanset e, dan ya e, e, itu pada 1 September 2018 namun data-data menjadi penting sekali bahkan tahun ini masih ada beberapa eh, publikasi. Jadi saya amat sangat beruntung ikut grup ini. Berikutnya eh iya tadinya didesain untuk eh, kayak penelitian pendahuluan apakah eh, nanti bisa tidak vis visible untuk penelitian berikutnya. Tapi ternyata hasilnya amat sangat bagus sehingga diperpanjang setahun dan bisa dimanfaatkan. Berikutnya, dan yang mengagetkan ternyata publikasi sampai akhir tahun ini ada 14, lanjut, 14 publikasi internasional di majalah yang amat eh, tinggi berbobot. Berikutnya, ya tepuk tangan untuk Bu Riza. penelitian, ya penelitian pada 502 ODA, orang dengan IVIT, dengan 800 6 pasangan suntiknya, dulu bayangan kita kan pengguna narkotik pasti susah nih diteliti. Ternyata tidak, kita buktikan bahwa ternyata bisa diteliti. Dan ternyata manfaatnya banyak. Dan ternyata juga bisa mengatasi beberapa stigma di lapangan. Jadi memang manfaatnya bisa dikatakan luar e, biasa. Berikutnya, ya, jadi konsekuensi e, sosialnya, saya kira ya bukan saya, tapi saya mewakili Bu Riza ini ada dua sisi wajib, topik utamanya hanya kepatuan, bukan hanya sih sebenarnya penting juga, kepatuan terhadap layanan HIV dan kepatuan terhadap layanan adiksi eh, adiksinya. Jadi layanan untuk pengobatan HIV, layanan untuk adiksinya. Berikutnya, nah eh, kemudian data lain yang dari penelitian tersebut, ini topik yang berbeda, ternyata menyedihkan. Ternyata di lapangan itu yang resisten terhadap antiretroviral di awal, untuk Indonesia itu tinggi kita 24,1 persen yang sudah resisten antiretroviral bandingkan dengan Ukraina yang hanya 2,4 persen dan Vietnam 13,4 persen. Oh ya ini kebetulan eh, kita cerita tadi malam saya ikut eh, grup eh, Yale Uni eh, di, di Amerika. Saya kira moderator kita pernah. Eh, ke sana eh di Yale ini bikin bikin eh, pertemuan mengenai eh, bagaimana di Ukraina pada masa perang, pada masa Covid-19 jadi amat sangat berat tadi malam dibahas. Dan eh tapi selain dengan Ibu Moderator kebetulan eh yang anak menyenangkan anak saya DL. itu kebetulan <laughs> anaknya Prof di Yale University peneliti juga ya, Prof ya. Iya, alhamdulillah, alhamdulillah menjadi ya. asisten direktur dari pusat penelitian HIV nya di situ. Uh, jadi ini tiga, um, sekarang 14 ternyata, 14 publikasi APTN 074. Berikutnya saya kira tiga slide lagi. eh uh, iya yeah, ini, oh, oh enggak, enggak penting berikutnya lanjut. Ini nama majalah-majalahnya lanjut. eh uh, kemudian, iya yeah, yang penting juga ternyata kita ternyata bisa cuma enggak ikut ke Qatar saja, tapi artinya timbuk kita ini bisa bagus, artinya kita bisa nah, bayangin saya merasa amat beruntung karena ada tim penelitinya ada selain uh, Bu Riza ada Prof Samsu Rizal itu saya senangnya kenapa karena Prof Samsu itu uh, usia lanjut tapi amat sangat aktif beliau uh, 78 79 tahun sekarang saya kalau ada Prof Samsu jadi jauh lebih muda <laughs> lebih muda dua tahun uh, kemudian uh, ternyata Grup ini ternyata bisa dapat award macam-macam. Pertama, bahwa yang di re-enroll ini kita paling banyak. Kemudian eh, dokumentasi kita eh, itu termasuk yang excellent dan kemudian retensi yang terbaik. Dan nah ini ternyata penelitian amat amat sangat berat tapi juga menyenangkan karena misalnya medical recordnya itu sampai sekarang belum boleh padahal sudah selesai 2017 diperpanjang lagi 2018 tapi setelah eh, belum lima tahun jadi lima tahun baru boleh dibakar selama itu jadi kalau ada yang mempertanyakan hasil di majalah tadi silahkan lihat kita masih punya dokumen lengkap kalau yang sampel laboratorium eh, hanya beberapa tahun artinya sekarang sudah dimusnahkan namun tetap harus kita jaga selama beberapa tahun pertama berikutnya eh, ya jadi sebagai penutup saya ya eh, kan pada waktu setiap hari AIDS dunia itu kita ada semboyan Sementara sekarang adalah eh, equalize yaitu untuk kita semua setara artinya kita semua mendapat hak yang sama baik untuk edukasi, baik untuk pengobatan, baik untuk yang lain. Namun saya agak khawatir sekedar peringatan Hari AIDS dunia namun buat next-nya kurang. Jadi mohon juga kita mengadvokasi jadi eh, ya yeah advokasi ini memang kita perlu kerjasama dengan banyak media, media cetak, media elektronik, media sosial, dan iya, eh, maaf kalau untuk saya pribadi karena waktu yang lalu dipercaya untuk menjadi ketua Satgas COVID dari ID, eh, sekarang udah enggak, eh, jadi saya eh, harus mempunyai kendaraan yang lincah, jadi saya akhirnya memakai eh, baik Twitter maupun Instagram dan juga eh, TikTok serta Facebook untuk untuk ini jadi untuk juga mewakili eh, bagaimana di lapangan untuk untuk menyampaikan kadang-kadang kalau di media sosial kita bisa ngomong lebih tajam sedikit walaupun kadang-kadang mendadak beberapa bisa dihapus oleh <laughs> Di band ya, <laughs> Prof. <laughs> Kalau yang gak senang baru kemana? Ada satu di Ya udah, gak apa-apalah. Eh, tapi artinya kita paling gak mencoba mewakili eh, untuk satu. Terima kasih. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Prof Zubairi. <tuk> Luar biasa. Prof ini sangat aktif di media sosial ya. Jadi para generasi milenial, Gen Z kalah nih sama Prof Zubairi. Semua medsos Prof berikan edukasi. Luar ya. biasa biar awet tua biar awet tua <laughs> luar biasa sekali Prof Zubairi tadi kita sudah menyimak bersama suatu penelitian di mana penelitian ini meneliti uh, khususnya populasi para pengguna NABZA yang HIV AIDS dan uh, ternyata dari hasil penelitian ini dukungan psikososial serta relawan pendamping itu menjadi satu faktor yang sangat dapat mendukung proses, uh, berbagai proses baik untuk adiksi maupun untuk HIV/AIDS-nya. Artinya, outcome-nya akan sangat baik gitu kalau kita melakukan itu. Nah, saya ingin ingin tanya pendapat, uh, dokter dia nih dari sisi, eh, um, expert yang bergerak di bidang adiksi. Seberapa, uh, sulit sih itu dilakukan sebenarnya, dok? Ini kan penelitian, hasilnya udah bagus banget. Tadi PR-nya adalah baga bagaimana mengadvokasikan itu sebagai suatu sistem gitu bisa diaplikasikan. Sebetulnya seberapa sulit sih dok untuk memang setiap yang uh, penggunaan nafza itu diberikan konseling khususnya tadi untuk kepatuhan juga minum obat adherence, terus kemudian juga mendapatkan pendampingan. Karakter para pengguna nafza itu seperti apa dok? <laughs> Jika kita tahu tantangannya nih. Iya. Yeah. <tuh> Sebenarnya dua kondisi ini, eh, baik itu eh, Oda ya, orang dengan HIV-AIDS, dan juga eh, orang dengan eh, penyalahgunaan nafsa, itu sama-sama punya problem yang paling berat yang dirasakan mereka adalah stigma. stigma. Stigma itu mulai dari dalam keluarganya sendiri, masyarakat di lingkungan, sampai secara nasional mungkin ya, jadi masih banyak yang Uh, menganggap bahwa ini adalah sesuatu yang uh, perlu di gitu yang uh, aib uh, malukan dan sebagainya itu tantangan yang paling berat. Namun demikian uh, saya melihat bahwa uh, saat ini uh, masalah khususnya juga dengan uh, nafsa kita sudah uh, banyak kemajuan-kemajuan yang dicapai ya dan salah satu yang juga uh, kita lihat bahwa partisipasi Ya, dalam eh, menata laksana kasus-kasus eh, nafsa juga khususnya jarum suntik ya dengan penasun itu di masyarakat sudah begitu eh, bisa sudah lebih mudah diakses dalam arti bahwa kegiatan-kegiatan eh, yang ada di eh, masyarakat itu bisa menjadi satu solusi ya baik itu dari lembaga swadaya masyarakat maupun juga dari pemerintah sendiri. Jadi khususnya pengguna napsa, misalnya saat ini ya kalau saya bercerita, karena saya sekarang masih juga bagian dari orang BNN ya di BNN itu sudah ada program yang namanya intervensi berbasis masyarakat, di mana sudah dilatih para agen pemulihan, namanya AP yang kita latih, latihannya juga cukup lama ya seminggu dan itu diulang juga di refresh, di refreshing lagi untuk mencoba untuk mendampingi mereka. Jadi setelah mereka, khususnya yang ringan-ringan, mereka ringan tuh nggak perlu lagi dirujuk. Kita sudah latih mereka untuk mengatasi bagaimana memberikan intervensi singkat pada mereka supaya tidak menjadi lebih buruk lagi kondisinya. Yang sedang mereka juga masuk ke e, rawat jalan atau rehab ini, nah dikembalikan nanti bisa dititipi oleh agen pemulihan, pemulihan tersebut untuk bisa membantu memantau sejauh mana mereka menghadapi situasi-situasi tertentu yang Kemungkinan bisa terjadi relapse dan sebagainya. Jadi uh, sudah ada, jadi bahwa uh, masyarakat sekarang sudah banyak, walaupun masih uh, sebagian besar stigma, tapi sudah mulai memahami. Dan memang juga sebagian dari agen pemulihan itu juga adalah mereka-mereka yang recovering addict. Jadi kita manfaatkan untuk membantu uh, supaya bisa memfollow up ya setelah mereka mendapatkan uh, treatment baik itu rawat jalan rawat inap atau bahkan treatmentnya diberikan langsung untuk mereka yang memang dalam kondisi uh, penggunaan yang ringan jadi uh, saya rasa kita sudah lebih baik ya kita sudah uh, bisa mendapatkan satu ya tempat lah wadah lah untuk mereka-mereka uh, supaya tidak merasa bahwa susah banget gitu mencari akses ya apalagi yang daerah-daerah yang pinggir ya, daerah-daerah yang terpencil, itu kan enggak uh, mudah untuk mendapatkan uh, akses layanan. Karena memang uh, seperti sekarang ini mungkin penasun sudah jauh turun ya, kalau tidak salah terakhir itu sekitar 60.000 uh, datanya tahun 2019 atau, 2020, atau 2018 atau 2019 ya. Uh, tapi HIV-AIDS juga bisa, bisa ditularkan dengan cara lain gitu, bukan hanya dengan jarum suntik ya tapi perilakunya dan sekarang juga kita sudah banyak nih adiksi ini bukan hanya adiksi nafsanya adiksi perilakunya juga sudah banyak meningkat apalagi di masa pandemi ini ya baik itu gadget kemudian juga pornografi dan sebagainya nah itu juga bisa mendukung kasus ini jadi uh, aksesnya juga harus lebih luas kita tidak lagi hanya melihat bahwa uh, HIV AIDS ini hanya dihubungkan dengan penggunaan nafsa uh, penasun misalnya ya tapi banyak hal-hal lagi yang memang E, saat ini dengan adanya era digital ya pengaruhnya juga seperti itu jadi e, menjadi perhatian kita dan kita harus ikut nggak akan mungkin kita bisa memberikan pelayanan tuh e, sesuai dengan yang yang equal tadi ya supaya sesuai dengan apa yang dibutuhkan tanpa kita melibatkan masyarakat tadi prof bilang ya ada pendampingan pendampingan itu kan juga mereka relawan gitu jadi sama jadi begitu juga untuk pengguna nafsa sama kondisinya seperti itu butuh didampingi oleh orang yang memang bisa menjadi tempat mereka mendapatkan akses. Wah oh, ini jadi agak lebih lega nih ternyata di lapangan itu sudah sudah jalan ya dok ya agen pemulihan ini kan tadi relawan pendamping orang yang bisa mendampingi proses recovery itu sendiri ternyata sangat sangat penting dan sudah berjalan dari BNN yang melatih berbagai komponen di masyarakat ya dok ya baik kalau dari komunitas sendiri bagaimana nih Hadi melihatnya tantangan seputar akses kemudian juga stigma kemudian juga kepatuhan dalam minum obat khususnya ARV gitu seperti apa sih di lapangan teman-teman mungkin Hadi bisa bisa juga mewakili tidak hanya dari komunitas penggunaan nafza tapi komunitas yang lain kalau memang uh, memang ada silakan Hadi ya, terima kasih dok uh, sebenarnya uh, muncul sudah uh, disampaikan juga sama uh, Prof Jubairi dan Diah gitu ya terkait dengan masa pandemi ada akses informasi yang memang susah diakses gitu ya uh, biasanya itu kan pemberian informasi melalui peer support gitu ya. ada kawan-kawan peer support yang mendampingi memberikan informasi ketika pandemi itu cukup lama ya berangsur sekitar satu tahun uh, tidak uh, ada pendampingan dan ini membuat gap jarak informasi gitu ya di penerima uh, manfaat dan ini ternyata membawa dampak yang cukup besar yang pertama dari segi uh, ketika informasi kurang jadi pandangan mereka pun juga punya pandangan sendiri gitu sebagai contoh misalnya uh, sebagai seorang psp gitu ya uh, pekerja seks perempuan sama pekerja seks perempuan yang dia dia menganggap ketika saya menjadi pekerja seks perempuan saya akan lebih tinggi dibandingkan dengan pekerja seks perempuan yang menggunakan narkoba. Jadi ada pandangan-pandangan seperti itu. Itu stigma yang dihadapi. Stigmanya nah, ya, seakan-akan ada kastanya gitu ada ya Ada kastanya. Dia. Sama di teman-teman transpuan dan juga hmm. mungkin di teman-teman narkoba juga sama ketika hmm. saya menggunakan jarum suntik dan dia tidak menggunakan jarum suntik juga kan kastanya beda. Kalau jarum hmm. suntik kok jorok lah, pasti udah HIV itu. Hmm. Tapi kalau ngedrek enggak kastanya beda, kita hmm. orang kaya, enggak orang susah itu gitu. ya, dog. jadi iya. ada kasta, kasta. Jadi memang juga. pendidikan itu uh, apa? edukasi itu penting karena itu membuat pandangan-pandangan sendiri yang akhirnya timbullah stigma gitu ya, Dok. Lalu yang memang yang menjadi penting itu tadi menurut uh, penelitian itu uh, ini yang saya suka bahwa kalau di di, di di combine lagi dengan perspektif komunitas itu jadi ngeblend banget gitu loh. Maksudnya gini, Dok. People Center Approach itu terjadi, pendekatan yang itu uh, People Center Approach ini terjadi dan harapannya mungkin segera akan kita bisa menjadi inklusif gitu ya ketika pasien dianggap bukan hanya sebagai pasien tapi sebagai suatu sebuah individu dengan kebutuhannya dia yang dia butuhkan Client uh, Center Approach atau People Center Approach ini menjadi uh, model yang baik untuk menyelesaikan masalah sih dok gitu dan yang aku lihat lagi mungkin ini dari perspektif komunitas HIV, tapi untuk pengguna Nafsa mungkin saya mau sedikit melebarkan gini untuk teman-teman uh, perempuan yang menggunakan Nafsa gitu ya. Masih eh uh, ya layanan ada Ibu Riza mengembangkan layanan ada BNN untuk uh, perempuan. Tapi yang menjadi penting sama enggak uh, tidak kalah dengan komunitas HIV, pertama adalah penyebab orang putus minum obat tidak ada faktor tunggal, tapi banyak sekali gitu. Misalnya efek samping atau tadi faktor resistansi, jadi obat yang diberikan tidak sesuai dan lain-lain gitu. Tapi kita perlu melihat pandangan dari orang, dari, dari komunitas itu sendiri. Misalnya kalau dari perempuan, saya melihat kekerasan menjadi sebuah faktor juga gitu. Mungkin saja ketika dia mendapatkan kekerasan dan itu tidak diadres, ketika menjalani proses Perawatan mungkin saja dia akan kembali gitu. Jadi mungkin e, ketika masuk menjalani sebuah proses rehabilitasi dan memang di, dipulihkan juga trauma-trauma kekerasannya dan dia juga mungkin bisa mulai melihat ya oh sebenarnya nggak bagus gitu ya mungkin relation apa toxic relation kalau bahasanya dokter vivi atau apa gitu ya yang bisa menyebabkan GBV ini mungkin bisa mempercepat proses dia untuk membuat sebuah pemulihan gitu. Pandangan dari saya gitu dok, terima kasih dok. Baik, terima kasih Hadi sudah memberikan kita banyak insight ya mengenai perspektif dari komunitas. Selanjutnya kita akan uh, masuk ke sesi tanya jawab. So we are inviting questions from audience uh, who are attending here and also from audience who are attending online. Um, silakan untuk uh, mengangkat tangan ada yang terlebih dahulu? Ya boleh. Uh, berdiri itu ada mic yang uh, di, bisa digunakan. Mohon sebutkan uh, nama dan instansi serta pertanyaannya. Silakan cek. Oke, okay, baik. Selamat sore, Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Aurelia. Saya mahasiswa dari Universitas Indonesia, uh, berhubungan dengan uh, latar belakang pendidikan saya di bidang ilmu hubungan internasional. Maka, saya tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang upaya advokasi orang dengan HIV dan AIDS dalam konteks transnasional atau lintas batas negara. Jadi pertanyaan saya akan saya fokuskan kepada Bapak Timotius Hadi jika berkenan Pak. Pertanyaan saya yang pertama adalah bagaimana relasi antara uh, JIP sendiri dengan kelompok advokasi HIV dalam lingkup global, apakah memang sejauh ini ada kerjasama, kemitraan, atau bentuk-bentuk uh, advokasi yang melibatkan orang-orang di luar sana, misalnya NGO asing dan lain sebagainya dan bagaimana itu berdampak kepada uh, advokasi di Indonesia itu sendiri. Dan kemudian pertanyaan uh, saya yang kedua, jika Bapak Timotius berkenan untuk menilai atau mengakses begitu ya, Pak, kira-kira bagaimana ketercapaian advokasi HIV di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lainnya? Uh, jika memang masih kurang, apakah sekiranya ada model country yang bisa kita jadikan contoh untuk kemudian uh, dapat uh, advance gitu ya atau mengintensifikasi Advokasi HIV di Indonesia itu sendiri. Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih. Boleh aplaus dulu untuk pertanyaan yang luar biasa. <laughs> Baik, pertanyaan untuk Hadi. Jadi, mengenai advokasi dan juga mungkin ada model country negara mana sih yang bisa kita contoh gitu ya? Dalam penanganan uh, HIV, Silakan Hadi. Perspektif komunitas, iya. Terima kasih, Mbak Aurel. Uh, Pertama-tama, mungkin uh, karena kami ini kan jaringan orang dengan HIV gitu ya di Indonesia. Jadi tentunya kami bermitra dan kami membangun jejaring mungkin dengan beberapa uh, partners misalnya di di Thailand itu ada lembaga apa itu kami semua punya listingnya dan juga kami member dari beberapa uh, CSO di Asia Pasifik dan juga di beberapa uh, negara lainnya seperti itu Mbak. Jadi memang kami berjejaring. Jadi kalau misalnya ada masalah-masalah yang terjadi misalnya contoh tenaga kerja Indonesia gitu yang bekerja di sebuah satu negara, itu biasanya kami suka dikontak, ini ada kasus seperti ini dan biasanya kami mengupayakan bagaimana si TK ini bisa pulang sampai ke tujuan dengan selamat, kayak bis gitu ya enggak bukan, maksudnya sampai dia nanti bisa mendapatkan akses kembali obat dan perawatan dengan baik, karena kami jaringan kami ada di 22 provinsi di Indonesia untuk saat ini uh, uh, terima kasih juga untuk USID, kami disupport oleh USID gitu, dari Us uh, Pepper, kalau Pak Kenan tadi menyebutkan gitu, itu banyak mendukung gitu. Dan juga yang kedua, yang menjadi model terbaik kalau buat saya adalah saat ini Indonesia. Indonesia menjadi negara yang paling baik dalam proses advokasi yang berbasis komunitas. Jadi, yang tadi disebutkan dengan perspektif komunitas itu yang paling menonjol di Asia Pasifik untuk saat ini adalah Indonesia. Jadi, perlu bangga bahwa... Uh, di Indonesia perlu berikan sudah ada gitu ya perspektif komunitas yang didengar dan akhirnya perspektif ini yang ketika dianalisa dan berbasis data ini bisa memperkuat kerja Bapak Ibu yang bekerja di layanan kesehatan dan juga stakeholder lain dan tentunya menuju target utama yang disampaikan oleh Prof triple atau ending S 2030 akan segera tercapai seperti itu Mbak terima kasih Terima kasih, Hadi, untuk jawabannya ya. Jadi, kita perlu berbangga dalam hal advokasi ya, apalagi yang melibatkan komunitas ya, Hadi. Ya, baik. Selanjutnya, saya buka sesi tanya jawab kembali. Baik, silakan boleh berdiri, Pak. Mohon sebutkan nama dan instansi serta pertanyaannya. Ya, baik. Terima kasih. Selamat sore, nama saya Hari. Saya dari BNN. Pertanyaan untuk ke semuanya, gitu, Prof. Zubairi, Dr. Diah, dan Mas Hadi. Ini terkait tadi yang sudah disinggung sama Dr. Vivi ya, soal uh, generasi Z yang uh, digital era ini semakin aktif gitu. Nah kan tantangan di dalam uh, HIV ini kan tidak hanya tadi, uh, saya tadi disebut oleh Dr. Dia penasun itu sudah turun. Tetapi ya kita bisa melihat bahwa dengan adanya era digitalisasi ini kan juga adiksi terhadap misalnya contohnya adalah dating apps. Ini kan juga jadi problem ya. Uh, sekarang ini kita melihat anak-anak muda tadi, ujung-ujungnya menggunakan dating apps adalah untuk keperluan uh, seks. Gitu, FBB lah, apalah gitu ya, sampai ada istilah uh, body count dan seterusnya. Gitu, nah ini bagaimana nih tantangannya nih? Uh, mungkin Prof. Zubairi atau Mas Hadi bisa menjawab uh, terkait hal ini untuk mengedukasi mereka. Yang kedua adalah soal bagaimana kemudian uh, harm reduction ini bisa enggak sih diterapkan di Indonesia gitu, Dok? Gitu misalnya. Dokter Dia ya, karena uh, saya melihat bahwa kalau kita ngomongin harm reduction ini uh, banyak masyarakat tuh mengira ini adalah promoting drug use gitu. Tapi ketika kemudian ada kasus seperti misalnya uh, kasus-kasus pengguna narkoba lewat rektal, lewat anus gitu, orang jadi tergagap-gagap gitu. Oh ini penggunaan baru ya gitu dan seterusnya. Padahal itu juga bisa jadi uh, sarana masuk kita tadi untuk mengedukasi masyarakat nah ini uh, ya tadi kepada Prof Zubairi, Dokter Dia dan Mas Adi, kira-kira ini tantangannya bagaimana nih untuk mengedukasi terutama generasi muda dalam rangka menurunkan penularan atau infeksi HIV/AIDS. Terima kasih. Terima kasih Dokter Hari dari BNN. Boleh aplaus dulu Dokter Hari. Pertanyaannya luar biasa nih, pertanyaan yang harus dijawabnya keroyokan memang ini pertanyaan seperti ini. <laughs> Baik, mungkin uh, Dokter Dia dulu Dok, bisa okay. menjawab silakan Dok. Ya terima kasih. Ya, uh, jadi kecanggihan uh, digital tentu juga memberikan dampak ya seperti tadi dikatakan oleh uh, Dr. Hari ya dan uh, jadi tadi juga saya sudah menyampaikan bahwa sekarang ini bukan adiksi hanya terhadap nasab, tapi uh, behavioral addiction itu juga banyak sekali adiksi perilaku juga banyak sekali yang salah satunya tadi dengan dating apps yang sudah uh, banyak disalahgunakan lah ya dalam arti bahwa semua orientasinya akhirnya Uh, seksual yang berisiko juga menularkan uh, HIV/AIDS. Nah, saya pikir, uh, ya, saya sebagai generasi kolonial, gitu ya. <laughs> uh, memang harus tidaknya juga bisa mengikuti situasi dan kondisi ini, ya. Dan caranya seperti apa? Sebelumnya, sudah banyak kita lakukan, banyak ada uh, apa namanya, podcast dan sebagainya yang uh, di IG dan sebagainya bisa digunakan, salah satunya, uh, dan saya sendiri. Uh, dari PDSKJI teman-teman saya tuh aktif banget gitu ya, mungkin dokter Effi, dokter Vivi salah satunya ya. Cerita apa aja tentang patah cinta, tentang apa, tentang bucin dan sebagainya tuh ada di situ uh, di uh, apa edukasi melalui uh, berbagai media sosial ya. Dan uh, yang utama sebetulnya sekarang juga saya berpikir bahwa uh, pencegahan ini khususnya ya, karena kadang-kadang ini kan tidak tersentuh oleh orang tua orang tua mereka. Jadi orientasi kita juga bukan hanya terhadap generasi Z ya saja, tapi orang tua mereka yang juga harus ikut bisa e, mencegah ya, membantu karena ketidakpahaman orang tua ini juga e, akhirnya tidak bisa mengetahui sejauh mana atau e, apa yang sudah dilakukan oleh e, para anak-anak yang dalam e, generasi Z ini. Jadi dan itu tiga, semua tidak harus dilakukan karena sekarang dengan kecanggihan ini kan kita dengan cara-cara yang tidak harus bertemu rame-rame tidak harus uh, pada satu tempat itu yang memakan waktu biaya dan sebagainya. Nah ini yang uh, saya rasa belum banyak ini ya. Jadi pada generasi Z-nya itu banyak diberikan informasi-informasi termasuk edukasi tadi terhadap adiksi perilaku. Tapi justru mungkin orang tuanya yang harus menjadi fokus kita ya karena bagaimanapun keluarga ketahanan keluarga itu. Uh, penting sekali untuk uh, pencegahan dari hal-hal uh, tadi yang sudah disampaikan oleh uh, Dokter Hari. Saya rasa itu uh, dapat saya. Terima kasih, Dokter Terima kasih, Dia. Sekarang kita mau tanya influencer, <laughs> Prof Zubair kan influencer ya di media sosial, sering mengedukasi juga. Tadi tetap tanya tuh, Prof ya, zaman sekarang Gen Z macam-macam uh, informasi terse tersebar di media sosial, termasuk ya urusan cintaan ada dating apps, ada kemungkinan untuk uh, unsafe sex yang juga berisiko menularkan HIV AIDS, kemudian juga berbagai jenis zat-zat baru yang tentunya uh, ada di masyarakat dan kalau kita ketinggalan bahasanya, ketinggalan topik pembahasannya kita uh, tentunya akan terbelakang dalam pencegahan. Mungkin uh, Prof dari sisi edukasi media sosial mohon tanggapannya. Iya mungkin uh, flashback dulu. Jadi pada waktu Yayasan Pelita Ilmu uh, didirikan uh, 1994, pada waktu itu uh, kami mulai paham bahwa ternyata peer group education itu penting. Jadi saya, kami mulainya di sana bahwa kemudian kami melatih siswa SMA untuk menjadi penyuluh, menjadi edukator. Kepada teman-temannya yang lain, jadi para OSIS kita kumpulkan, kita didik untuk kemudian menyampaikan pada temannya, pada eh, itu yang SMA, kemudian pada berikutnya naik ke mahasiswa, dan pada edukasi berikutnya kita sambil ingin mencari data, maka ada beberapa eh, program untuk membantu. Jadi, eh, misalnya di mall itu ternyata banyak remaja-remaja yang nongkrong di sana waktu itu program kami di Blok M Mall maupun di Cijantung dan juga di sekitar Rawamangun. E, kemudian ternyata memang terbukti kalau saya yang ngomong kepada remaja enggak nyambung. Jadi akhirnya e, kami mendidik remaja di situ untuk menjadi penyuluh buat teman-temannya. Nah itu mereka dipercayanya juga tidak langsung, jadi sekitar enam bulan baru kemudian bisa masuk dan bisa menyuluh dengan bahasa yang lebih mudah eh, diterima itu dan kemudian pada berikutnya risiko tinggi jadi pada eh, PSK di sekitar eh, ramangun dan seterusnya itu yang yang di sana kemudian kami melihat eh, aspek yang lain jadi kan misalnya eh, terjun ke menjadi berisiko karena masalah ekonomi jadi kemudian kami coba Eh, melatih bagaimana pemberdayaan untuk eh, remaja maupun eh, dewasa muda. Nah, dalam hal ini yang sekarang amat sangat aktif itu Prof. Samsu Rijal kami di Pelita eh, Artinya bayangkan, misalnya kita sekarang bisa mengekspor tanaman hias itu yang ke Amerika beberapa kali dan kemudian sudah bisa ke Turki itu ya. Jadi artinya eh, karena kita melihat bahwa kalau ekonominya lemah itu juga nanti risikonya menjadi tinggi. Demikian pula untuk daerah dulu kami di e, Pantura juga mendirikan beberapa e, tempat untuk edukasi agar e, terhindar dari perilaku e, risiko tinggi. Nah sekarang kalau media sosial saya, e, jadi ternyata media sosial begitu banyak, ada hoax, ada yang benar, dan tidak, tapi rupanya ada sistem. Jadi misalnya Twitter saya itu dalam kurang dari setahun sudah mendapatkan uh, blue tick artinya artinya uh, dinilai oleh tim ternyata timnya bukan dari Indonesia tapi dari Singapura bahwa ini konten yang bisa dipercaya jadi cepat sekali. Namun yang Instagram lama Instagram baru beberapa bulan yang lalu uh, dapat blue tick artinya orang tahu bahwa ini bisa dipercaya isinya Nah uh, untuk itu yang saya kerjakan ada beberapa hal, mungkin sekedar tips untuk yang ingin aktif di media sosial. Jadi, kenapa bisa cepat banget pada misalnya informasi baru sekarang, kemudian bisa muncul beberapa jam kemudian. Pertama, saya memanfaatkan eh, voice call. Jadi, kalau ada info baru yang penting, eh, saya ngomong voice call, kemudian saya kirim ke tim saya, dalam bentuk uh, Twitter dalam bentuk tulisan yang pas gitu. Sedangkan kalau yang Instagram memang saya memerlukan waktu seharian hari Selasa biasanya dari pagi sampai sore untuk banyak terkait dengan beberapa uh, rekaman uh, video wawancara yang uh, kemudian secara bertahap dikeluarkan. Jadi intinya adalah uh, ternyata tidak tidak sulit tapi memang perlu 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 satu dua orang yang harus selalu update perlu orang yang selalu menerjemahkan dalam bahasa awam dari bahasa yang eh, bahasa ilmiah. Nah, eh kemudian kalau ada pertanyaan nah itu kemudian juga menjadi masukan buat eh, kami untuk eh, memperbaiki intinya adalah Media sosial amat sangat bagus untuk edukasi karena misalnya di e, Twitter saya itu ada beberapa yang saya juga heran ternyata impressionnya itu bisa 3-4 juta kemudian kalau di e, Instagram itu memang rata-rata puluhan ribu sampai ratusan ribu rata, namun ada juga beberapa yang e, bisa dua juta yang yang melihat dan itu biasanya kemudian di power jadi memang memang amat sangat bermanfaat. Jadi menurut saya ke depan media sosial menjadi penting banget apalagi kalau kita melihat sekarang kan di masa sulit seperti sekarang ekonominya ini eh, tidak hanya maaf ada banyak restoran tutup, hotel tutup namun ada beberapa media yang akan segera tutup media cita termasuk media besar banget nanti eh, kita akan mendengar di awal tahun depan ternyata akan menghentikan cetaknya dan akan kemudian pindah ke eh, media sosial dan karena media sosial itu relatif eh, cakupannya besar dan perlu biaya perlu biaya namun juga tidak terlalu besar jadi kalau untuk organisasi saya kira eh, eh, per bulan itu ya saya buka sedikit Eh, sekitar eh, sop, eh, intinya di bawah 20 juta sebulan eh, dan kadang-kadang hanya sekitar Rp10 eh, juta sebulan itu eh, amat sangat eh, bisa bisa nyampe ke masyarakat walaupun kadang-kadang sedikit ada kesulitan waktu saya tanya ke senior saya Pak Samsu ini kalau aku masuk ke di, saya ngobrol kemudian ada minuman apakah aqua atau teh botol atau ini aku bisa dapat uang boleh nggak? Hmm, langsung tidak boleh sih cuman kelasnya jadi berubah gitu aja. Sekarang anda dikenal sebagai health educator. Nah, kemudian kalau anda masuk ke untuk mencari income nanti dia sebutkan nama kelasnya adalah kelas ada seorang uh, kolega yang juga amat sangat aktif, namun juga banyak iklan di dalamnya, jadi kadang-kadang kita harus pilih-pilih kali ini. ya atas uh, ada senior saya yang saya amat saya hormati dan saya kira benar, saya milih untuk uh, tidak untuk dimasukkan uh, iklan di dalamnya. Terima kasih baik tepuk tangan untuk Prof Zubairi jadi Prof nggak terima endorse ya Prof ya wow ini uh, insightful banget buat kita yang muda-muda juga mau aktif di media sosial ya biar bisa dapet centang biru kayak Prof Zubairi Hadi ini sebelum uh, kita nanti mengakhiri talk show ya uh, mungkin Hadi bisa kasih tanggapan singkat tadi terhadap pertanyaan Dokter Hari ya gimana sih teman-teman di komunitas melihat era digitalisasi ini terkait dengan masalah HIV AIDS, penggunaan nafza dan mencari informasinya gitu di media sosial. Mungkin Hadi bisa kasih insight ke kita juga. Silakan. Ya, terima kasih Dokter Hari. Mungkin yang pertama uh, sudah banyak disampaikan oleh dua sumber kita gitu Bukit. Kalau saya setuju bahwa pemanfaatan media sosial itu untuk uh, anak muda menjadi sangat penting dan itu menjadi sebuah daya tarik tersendiri ya. Memang kami pun juga dalam memberikan informasi banyak memanfaatkan media media sosial. Tapi karena di di Indonesia itu kan kita masih pandemi terkonsentrasi ya. Jadi di beberapa populasi kunci tertentu atau di daerah tertentu untuk wilayah Indonesia Timur terkait dengan pendidikan seksual ini kami membuat konferen sexuality education di mana intinya pendidikan seksual untuk anak muda tapi dalam konteks luar sekolah gitu loh. Jadi kami sempat kemarin uh, mencoba membuat sedikit uh, mapping gitu, bagaimana sih teman-teman uh, uh, perspektifnya tentang uh, keperawanan gitu ya. Terus juga misalnya bagaimana menyikapi uh, relationship yang aman dan lain-lain. Dan kami berharap. Uh, tahun depan mungkin bisa menjadi kelas-kelas untuk mereka teman-teman uh, adik-adik -teman, uh, ya kita di Indonesia Timur untuk bagaimana mereka bisa menjadi peer juga ya gitu membangun sebuah kelas-kelas sendiri dan mereka bisa saling belajar dari CSA itu sendiri seperti itu aja sih dok. Terima kasih. Ada contoh sedikit. Boleh silakan bro. Iya ada beberapa pertanyaan di uh, media sosial saya pertama yang yang terkait dengan hari ini adalah dok. Uh, saya uh, perempuan usia sekian saya mau menikah calon suami saya uh, ternyata udah kemudian uh, dia sebutkan ini sudah dites positif kemudian namun katanya setelah minum obat sekian lama uh, ada yang ada dua dua penanya yang satu sekitar tiga bulan satu lebih dari setahun ternyata sekarang sudah tidak terdeteksi pertanyaannya apakah Eh, kalau saya menikah, saya bisa terinfeksi tidak dan apakah saya bisa mempunyai keturunan eh, itu bagaimana? Jadi jawabannya sebenarnya tadi sudah disampaikan. Artinya eh, begitu rata-rata eh, minum obat antiretroviral pasien saya itu rata-rata tiga -rata bulan paling lama enam bulan itu virusnya akan tidak terdeteksi, minim banget, tidak lagi akan menular dan karena itu bisa menikah dan karena itu bayinya tidak akan terinfeksi. Jadi kadang-kadang eh, manfaat media sosial juga bisa kadang-kadang langsung eh, menjawab pertanyaan yang ada di masyarakat. Baik, terima kasih, Prof. Jadi memang uh, kita sekarang banyak berkomunikasi via media sosial, banyak pertanyaan-pertanyaan yang datang dari dari masyarakat, dari komunitas, dan itu sangat bisa di address dengan adanya influencer dan educator seperti Prof Zubairi dan juga um, sepertinya sekarang banyak sekali ya yang sudah aktif di media sosial dan teman-teman di komunitas di organisasi tertentu juga punya medsosnya ya pasti untuk menyebarkan informasi-informasi uh, mengenai berbagai topik ya seputar HIV AIDS, seputar uh, penanggulangan nabzah dan sebagainya. Mungkin sebelum kita tutup talk show ini, uh, saya ingin meminta satu menit kalimat penutup dari masing-masing speaker. Jadi mungkin apa sih pesannya untuk uh, para audiens yang hadir di sini maupun yang hadir secara online, ini di online ada rata-rata kurang lebih 80 audiens yang hadir bersama kita dan uh, apa yang ingin disampaikan dalam rangka bersama-sama menanggulangi permasalahan HIV dan juga substance abuse di Indonesia. Mungkin saya minta dari Dokter Diah dulu, Dok. Jadi secara uh, singkat apa sih yang ingin disampaikan dari hasil talk show kita diskusi kita pada sore hari ini, Silahkan Dok? Ya terima kasih Dr. Vivi. Vivi. Uh, dari apa yang kita sudah uh, dengar dan uh, kita ketahui bahwa memang uh, apa yang menjadi satu masalah itu tentu semua berawal dari eh, niat kita, atau bagaimana kita menjalankan kehidupan ini. Jadi, ya, eh, pesan saya, ya, eh, kita harus bisa menilai setiap perilaku kita yang tentu bisa memberikan dampak negatif tadi, seperti penggunaan nafsa atau bahkan tertular HIV/AIDS nah itu tentu uh, perlu satu apa ya perlu uh, perlu suatu penanaman lah pada diri kita ya kalau kita memang uh, ingin tadi kata kata Prof Jubairi jadi awet tua begitu ya. maka pola dari uh, semua uh, gaya hidup kita ya tentu harus bisa menunjang kita untuk bisa tetap uh, awet tua tadi ya yang uh, tetap usia tua tapi tetap produktif ya seperti itu jadi itu kira-kira pesan saya luar biasa apa dia selanjutnya boleh tepuk tangan dulu untuk dokter dia jangan ragu-ragu ya <tuk> <tuk> jadi kita harus sangat memperhatikan uh, apa yang kita lakukan ya perilaku kita jadi ada awareness terhadap apa yang kita lakukan dan juga bagaimana kita mencoba untuk uh, lebih fokus kepada hal-hal yang yang baik uh, saya ke Hadi dulu mungkin sebelum nanti ke Prof silakan Hadi One minute message apa nih yang mau disampaikan pada uh, audiens? Pesannya cuma satu sih, bahwa secara bersama-sama gitu ya, kita proaktif baik dari komunitas, masyarakat, tokoh agama, dan siapapun juga stakeholder, dan mitra pembangunan kita sama-sama fokus. Kita berdiskusi, uh, kita punya komitmen dalam menyelesaikan masalah ini. Uh, kami percaya gitu bahwa kita bisa menyelesaikan masalah ini segera mungkin dan sedikit mengutip kata-kata bijak gitulah ya, untuk teman-teman di luar sana yang orang terutama orang dengan HIV percayalah gitu bahwa kasihnya akan selalu menuntun kita untuk tetap berdiri sampai hari nanti. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Hadi. Baik, itu pesan uh, luar biasa ya untuk kita semuanya. Kita bisa menanggulangi ini bersama-sama. Jadi key message-nya adalah together, bareng-bareng ya, bersama-sama. Baik, Prof. Zubairi, silakan. Prof. memberikan pesan kepada kita. Ya, terima kasih. Kita semua yang ada di sini adalah agen-agen untuk perubahan ke depan. Kita ingin perbaikan, kita ingin kemajuan, khususnya dalam penanggulangan HIV/AIDS dan kesehatan pada umumnya. Karena itu, kita semua harus lebih sehat. Jadi, pesan saya adalah jangan lupa untuk olahraga 150 menit seminggu jadi kalau olahraga setengah jam minimal lima kali seminggu atau saya bari setengah jam kalau olahraganya satu jam ya tiga kali seminggu dan yang konsisten kemudian tentu yang lain adalah eh sayuran dan buah harus cukup banyak dan kurangi stop rokok dan alkohol jadi kadang-kadang Tips saya itu kadang-kadang kelemahan kita adalah kadang-kadang kekuatan kita. Jadi eh, misalnya eh, begini, eh, pasien datang untuk katakanlah untuk perubahan kebiasaan merokok. Merokok kita tahu eh, buruk. Di, di pihak lain ada orang ya, ya ini hak saya. Nah saya bilang begini, Mas, oh, ada udah. Eh, Rokokmu berapa sekarang? Cuman dua, dua apa? Dua bungkus? Iya. Enggak, cuma dua batang, dua batang yang beli. Maksudnya yang bungkus lagi dikasih. eh <laughs> mau, mau tambah atau mau kurang gitu ya? Kalau mau eh, tambah, cuman harus hati-hati. Eh, mau ikut kayak kak Wak. saya bilang saya ini pernah dioperasi jantung bypass. Jadi kalau anda merokok anda harus punya BPJS dulu. Kenapa? Kan kalau merokok nanti paling masih lama, lima tahun, tujuh tahun lagi, jantungmu dibuka, dijahit, terus sembuh. Jadi harus punya BPJS biar gratis. Karena kalau bayar bypass itu 500 juta. Nah, jadi intinya kadang-kadang kelemahan kita, kita lihat e, bahwa aku sudah tua, aku serangan jantung, tak buka ini bajuku, ada garis di sini, kemudian mau ikut kayak saya, enggak, enggak sakit loh, bilang itu. Jadi eh intinya bagaimana kita mengubah eh, perilaku itu kadang-kadang dulu ilmu saya adalah pokoknya kurangi. Sekarang berapa? 20 batang sehari, harus 10. Bisa enggak 10? Atau mau naik? 10, Pak. Ya oke, tanda tangan sini di status medical record gitu ya. Sekarang saya enggak mau lagi itu. Orang kan punya pilihan. Jadi Anda boleh pilih mau tetap rokok 20 batang, monggo mau 30 batang, monggo mau dikurangi, bagus. Cuman, kalau masih seperti sekarang, paling kayak saya, dan sekarang aku sehat, loh, gitu. Jadi, eh, eh, intinya, sekali lagi, eh, untuk mengubah perilaku kan kita, belajar di pelita ilmu waktu tahun 94 tahunnya. Eh, ini dokter Rima tuli belajar perilaku ini jadinya. Jadi, pelan-pelan <laughs> mengetahui, kemudian memahami, kemudian ingin, eh, keinginan untuk merubah perilaku, kemudian ingin mempertahankan perilaku. Dulunya sudah pakai masker terus, sekarang bosen. Kemudian, eh, bagaimana? Eh, terkait juga, misalnya dengan perilaku terkait dengan HIV/AIDS, sama. Jadi, intinya, lama-lama bagaimana kita ingin mengingatkan lagi bahwa perilaku yang baik itu penting selain untuk kita sendiri, supaya tidak tertular juga untuk lingkungan kita, untuk keluarga kita, untuk yang lain. Jadi, semangat luar biasa, berikan tepuk tangan untuk Prof. Zubairi. Luar biasa ya, edukasi dan juga pesan-pesannya untuk kita semuanya. Dan kita sampai di penghujung talk show pada sore hari ini, kita telah bersama berdiskusi mengenai berbagai tantangan dan juga uh, berbagai hambatan yang mungkin perlu kita hadapi, baik di era pandemi maupun nanti setelah pandemi ini uh, lebih terkendali. Bagaimana kita sama-sama menghadapi isu stigma, diskriminasi, akses terhadap pelayanan? Bagaimana kita mengoptimalisasi layanan bahwa pendampingan itu penting, bahwa konseling, psikososial support, dan juga uh, bagaimana kita memastikan berbagai lapisan masyarakat mendapatkan kesetaraan dalam aspek pencegahan, maupun penanggulangan HIV/AIDS, dan juga... Nabsa. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada seluruh audiens yang luar biasa sore hari ini, tepuk tangan untuk kita semuanya. Juga untuk rekan-rekan yang ada di rumah maupun dimanapun berada boleh tepuk tangan juga untuk yang bergabung secara daring. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan mendukung terselenggaranya event talk show ini. Saya sebagai moderator mengucapkan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan terima kasih banyak saya tutup dengan satu pantun pantun dadakan mohon maaf kalau kurang kurang kece pantunnya ya nanti bilang cakep ya jangan lupa ya <laughs> oke okay. si Ipeh jalan sama Hapsah malam mingguan ke Jembatan Lima isu HIV dan NABZA mari kita tanggulangi bersama-sama saya tutup acara pada sore hari ini. Terima kasih banyak. Selamat sore dan salam sehat selalu. Salam sehat. Terima kasih Dr. Zulfia dan para speakers experts pada sore hari ini. Boleh kita tepuk tangan sekali lagi untuk mereka. Luar biasa diskusinya. Semoga diskusi hari ini tentunya dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu dan bagi kamu dimanapun kalian berada. Earlier in this event, I have trivia for you. And the question was, Since what decade has HIV exists in the United States? A 1870s, B 1970s, C 1980s or D 1990s. And the correct answer is B, 1970s. So congratulations at mr.hanluis from Instagram, who is the fastest one who can guess correctly? And the last, we want you to collaborate with us by visit our website www.atamerica.or.id. Click collaborate with us and submit your greatest idea. Also, to keep update for our next event, you can follow our Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, AT America. Nama saya Patricia Elizabeth. Sampai jumpa di acara At America selanjutnya. Bye-bye! ハハハハ